Sinteyong mendapatkan amunisi baru jelang tampil kontra Filipina. Calvin Verdong dipastikan akan menjalani laga debutnya berjersey timnas Indonesia dalam duel penentuan kontra Filipina. Kepastian pemain berposisi back ini diperoleh usai Ketua Badan Tim Nasional Sumarji angkat bicara. Verdong yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia pada Selasa 4 Juni 2024 berpotensi memiliki peran penting di lini belakang. Bersama dengan Jahit, Ses Verdong diharapkan semakin memperkuat lini belakang timnas. Terlebih skuad Garuda tak akan diperkuat sang kapten Jordi Amat setelah mendapatkan kartu merah saat menghadapi Irak 6 Juni lalu. Calvin sudah semuanya dan dia besok insya Allah pasti akan diberikan kesempatan. Pak, kondisi.